Oi Arnold, episode kali ini suasananya agak beda kan? Nah, kalau kemarin-kemarin Oi Arnold cuma mainnya kayak ke Kaki Lima, bahkan ke pasar ikan. Kali ini mau cari suasana yang beda. Oi Arnold kali ini berada di salah satu mall terbesar di kota Jakarta. Bakal cobain makanan Korea terenak karena ada di depan saya. Oju, K-Food. Nah, Oi Arnold untuk kali ini bakal makan bersama seorang bidadari. Nih, dia datang nih. Oi Arnold kali ini bakal makan bareng Sheva. Hai, aku Sheva. Nah, dia Sheva. Dia ini selebgram loh. Nih, ya kan? Selebgram bukan? Bukan sih, biasa aja sih sebenarnya. Dia emang orangnya merendah. Nah, jadi tanpa banyak cakap lagi, kita langsung cobain makanan dari Oju. Gua orang. Annyeonghaseyo. Welcome to Oju. Mas, ini yang spesial yang mana nih, Mas? Untuk spesialnya saat ini kita baru launching nih, Kak, spicy rainbow lollipopnya. Di sini dia ada 4 kalon kayak gini dan dia taste-nya itu spicy. Tapi ini keju ya colornya ini ya? Ini keju semua. Oh. Dan dia pakai natural coloring. Oh, pakai natural coloring. Ini. Jadi Okay. Ini juga ada chicken wing atau chicken drumsticknya. Mau yang mana untuk menarik kok. Mungkin yang drumstick kali ya. Iya. Dapat isinya 5 ya. Iya, oke. Aku mau yang japchae. Japchae-nya 1. Iya, udah japchae 1 deh. Terus minumnya yang spesial juga yang mana, Mas? Minumannya spesial yang kayak ini, watermelon, honeymint sama mango lemonade-nya. Honeymint dengan watermelon sangat cocok. Oke, honeymint. Aku mango. Oke. Kan, Oi Arnold episode kali ini beda bukan? Ada Sheva. Ada saya ya. Emang saya kenapa gitu? Ini kan buat tangan minumannya. Iya. Tadi minum yang menit ya. Iya. Yes, iya. Coba deh, langsung coba deh. Enak nggak? Ini rasanya segar pol, asam-asam gitu. Coba deh rasanya. Kalau ini sih bagus ya, sebenarnya ini kan ada lemon sama honey. Dan di bawahnya itu bukan gula loh. Bener-bener kayak honey, jadi bagus deh buat diminum. Nah kalau punya dia itu, yang siapa pesan tadi, mango gitu ya. Nih, mungkin kamu mau coba. Ini sih asam banget ya. Tapi seger banget, siang-siang kesini tuh minum ini loh. Ya kali siang-siang. Tuh, ya, habis makan nih, asam nih. Lebih senang. Bisa asam-asamnya mangga, belum asam hidup gua loh. Seasem-asemnya mangga. Enggak seasem. Ada yang mau manisin enggak, guys? Ada yang mau manisin enggak hidup siapa? Kalau ada yang mau manisin hidup dia, nah, komen di bawah ini. Iya. Iya. Ini apa, Pak? Cheesy smoke whip. Oh, cheesy smoke whip. Luar biasa. Debak. Debak. Apa itu debak? Bagus. Oh. Terbaik, ah. Oh. Debak. Debak. Gimana? Debak. Nah, enaknya makan sini ini ada kompor. Jadi kalau kamu main di mall, enggak tahan dingin, nyalain kompor. Nah, iya, kamu dingin dulu. Ah, api unggun kali ya. Nih, kita cobain ya. Coba kita coba mana dulu? Ini dulu. Ya udah, coba miliki. Coba kamu makan. Main-mainin. Enak. Oh, enak ya? Cheese-nya gitu ya? Dagingnya enak banget, Tot. Sumpah, kamu cobain. Cobain ya. Kan. Di luar dagingnya ini, kayak udah dikasih bumbunya sendiri gitu. Bumbunya bumbu gitu ya. Terus di dalamnya ada cheese-nya gitu. Jadi kayak di luarnya agak pedas, tapi di dalamnya asin cheese, mozzarella gitu. Capcay. Capcay itu sebenarnya kayak bihunnya Korea kali ya? Yes, betul. Dia kayak, dia lembut-lembut gitu deh kayaknya tekstur. Oh, banyak atau dikit? Biasa aja. Wow. Wow, masih panas banget loh. Kayak, kacau. Cobain. Sampai kaget. Salam, Oi Arnold. Tuh kayak Gunung Agung mau meledak gitu loh. Itu.
Kalau merahnya tadi dari apa mas? Bahan alamiah? Beetroot. Nah, merahnya itu beetroot. Kuningnya? Turmeric. Kunyit. 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 Ijonya? Spinach. Spinach. Bayam, yang kalau nggak tahu bayam. Ya, bayam, bayam. Ininya? Ibirunya? Red cabbage. Ah? Kolungu. Kolungu. Tapi dia udah fermentasi sampai jadi warna. Nggak ngaruh kan mas kalau makan kebanyakan jadi di rambut gitu mas? Gak. Saya kirain mas rambut mas kebanyakan. Nih tuh lihat tuh kejunya tuh. Wah wow. Coba bayangin biasa Oi Arnold cuma kaki 5 di depan mata sekarang keju warna-warni. Waduh, bisa tolongin pak? Ini sampai mana pak? Waduh, wow, wow. Wow. Bisa, bisa. Aduh. Ya. Pokok satu yang pasti ukuran ayamnya itu gede banget ya. Satu kayak gini tuh gede banget. Pedes nggak? Pedes. Pedesnya nggak yang gimana banget gitu loh. Ya, yang pedesnya yang wajar. Tapi yang pedesnya itu kayak buat nagih. Kalau keju yang udah kena ayam jadi kayak gurih ya. Kayak ada gurih, ada pedes. Asam-asam dari kimchinya juga dapet. Warnanya sih sama, warnanya kan emang homemade kan dari keju juga, cuman dari warna makanan. Terusnya sih, kan sama aja kan? Sama aja. Cuman karena kayak tadi warna merah dari beetroot, hijaunya dari bayam. Tapi tetap sih rasa kejunya lebih kuat. Nah, apa ini mas? Coklat bisnya ya. Apa ini mas, kok berasap gitu mas? Ini dia lemon dry ice-nya. Oh iya. Makasih. 2018. Ditutup dengan yang manis nih, segar banget sih. Kayak. Nah, jadi kalau yang tadi udah makan ayam, yang kepedesan mungkin ya, cepat-cepat pesan kayak gini, karena bisa meredakan pedes kalian. Terus ini pas banget manisnya nggak kemanisan. Terus kayak masih suka sih. Tapi aku mau nanya deh. Kalau biasa kamu cari makanan enak itu di mana? Iya, aku suka bingung loh sebenarnya kayak cari-cari gitu tempat yang lagi hits di mana, yang makanannya kayak gimana. Terus sekarang kalau bingung itu nih, kita taunya dari mana enak atau enggak? Enggak ada yang kasih tahu, enggak ada yang apa gitu kan. Nah, masya Allah. Nah, kaget saya, Pak. Untuk kali ini enggak perlu takut karena sudah ada number one app Crave. Gimana Crave? Pakainya? Jadi sekarang dia ada trending foto on Instagram. Jadi kayak kalau mau tahu makanan dari blogger atau apa semua itu ada di app kita. Pokoknya mau cari makanan apa aja yang hits semua itu ada di app Crave. Sumpah. Downloadnya gimana? Download. Ada di? Terdapat di iOS dan Android. Download. Itu aku sekarang download ya. Jadi mau makan apa? Mau tahu kuliner soal apa? Semua ada di Crave. Tadi makanan yang begitu banyak. Makanan Oju enak ya. Enak. Rekomend. Wajib datang. Kalau yang tinggal dekat DGI langsung melipir ke sini. Tempatnya juga ada di Kokas juga ada. Boleh langsung datang. Ya enggak tahu mau makan apa, biasanya kan kalau ngedate bingung mau makan apa, cobain di sini aja. Something new.
something random. Jangan lupa komen, like, dan kasih saran kritik apa aja. Kalau emang bagus, kita bakal makan bareng Sheva lagi. Oke, ambil Sheva. Salam perpisahan. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih sudah. Salam. Oi Arlo. Dadah. Oi.